Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya, Asma Nandia langsung ungkap hal ini tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang terjadi pada tadi sore ternyata. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar ataupun berita yang begitu mengejutkan tentunya ya guys. Yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini, melainkan si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka, yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan-hubungan dan keromantisannya di dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun tidak juga nampak dari salah satu unggahannya ataupun nampak langsung dari video tersebut, kembali menggegerkan emak-emak sejagat maya karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun di sini terlihat juga nampak ya di video tersebut, Ibu Asma Nandia, sang penulis alur cerita Ikatan Cinta dulu, kini kembali mengungkap tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang terjadi pada sore tadi. Namun ada sesuatu hal yang tak terduga dengan Amanda Manopo. Amanda Manopo pun sampai terkejut saat Arya Saloka mengatakan tentang perasaannya kepada dirinya. Namun ya di sisi lain juga, di sini Ibu Asma Nandia langsung ungkap hal ini tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang terjadi pada tadi sore. Ternyata Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini sudah. Oke guys, tonton sampai habis ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan-hubungan dan keromantisannya di dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun tidak juga nampak di salah satu unggahannya ataupun nampak di video tersebut kembali menggegerkan dunia persinetronan. Karena sang penulis alur cerita Ikatan Cinta ini ataupun Ibu Asma Nandia langsung ungkap tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang akan membintangi sinetron terbarunya di bulan suci Ramadan. Lagi dan lagi mereka berdua semakin heboh ataupun semakin sepertinya nyata katanya guys. Dan saat melakukan itu semuanya ternyata Amanda Manopo sampai terkejut karena Mas Arya Saloka yang sudah meninggalkan sang istrinya yaitu Putri Ane, kini Mas Arya Saloka kembali terlihat bahagia dan ceria karena di sisi lain juga kedekatan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sangatlah bikin kita penasaran aja ya guys. Dan ternyata mereka berdua sudah resmi menjalani ataupun persinetronan baru.
Dan bahkannya gagal hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbonong-bonong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mem.